Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Balik Klik. Dan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial Photoshop. Setelah sekian bulan saya vakum untuk mengupload video tutorial tentang Adobe Photoshop, pada video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial cara mencontek atau cara mengcopy paste skin tone dari foto lain untuk diterapkan di foto yang akan kita edit. Di langkah yang pertama yaitu kita duplikat dulu, kemudian pilih atau kita buka foto yang mau kita contek skin tone-nya. Taruh saja foto yang ini yang saya ambil dari Facebook teman saya. Kemudian pindahkan foto yang ini ke foto yang mau kita edit. Kita drag. Selanjutnya pilih image, kemudian adjustment. Selanjutnya kita pilih match color. Kemudian di sini kita pilih gambar yang mau kita edit. Selanjutnya di bawah di layar ini pilih layer 2. Kemudian tinggal kita geser yang 3 ini. Kalau sudah sesuai, kita pilih OK. Coba kita lihat file asli sebelum diedit. Kemudian coba kita pakai selective color, kita sesuaikan di sini, dan blendingnya kita ubah menjadi ini.
selanjutnya coba kita edit menggunakan Adobe Camera Raw. Sampai di sini dulu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa untuk selalu support channel Baliklik dengan cara subscribe, like, komen, kemudian share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.